Yasma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ke liang lahat ada tiga. Mau pejabat, mau gubernur, mau bupati, mau camat, mau presiden, mau menteri. Anggota dewan enggak usah sebut, ada orangnya di sini. Mau tentara, mau security, mau satpol PP, polisi jangan sebut, ada polisi sini. Yang mengiringi mayat cuma tiga. Yang pertama, malu hartanya, hondanya, motornya, mobilnya, sepedanya. Ikut mengiringi ke liang lahat. Ada yang masuk ke dalam? Mana ada? Ada orang Medan mati bawa motor. Yang kedua, ahluhu, bininya, lakinya, anaknya, menantunya, cucunya. Mereka hanya sampai ke pintu liang lahat. Ada yang mau masuk ke dalam? Sekarang kutanya, kita buktikan di subuh bulan Ramadan. Tak boleh dusta, tak boleh bohong. Kalau bapak ini mati, ibu mau ikut ke dalam? Kutanya sekali lagi, kalau bapak ini mati, ibu mau masuk ke dalam? Jelas, cukup pakai tangan lagi. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang tenang di belakang sana dipanjangkan Allah umurnya. Amin. Yang ribut-ribut dicepatkan Allah nyawanya. Amin. Apa pula kalian aminkan? Tak boleh kita mendoakan yang tak baik. Semua yang hadir ini mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Amin. Yang sama-sama kita hormati Bapak anggota DPRD, Bapak Kapolsek, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah. Baik yang ada di kursi, yang ada di lantai, yang tegak berdiri, maupun di jendela-jendela ini semuanya. Inilah yang akan menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Inilah yang akan tetap memakmurkan masjid ini 20-30 tahun yang akan datang. Apa beda keramik masjid Istiqomah dengan keramik di rumah kita? Masjid Istiqomah keramiknya hitam. Betul? Apa pula betul? Keramik yang ada di rumah ibu, keramik yang ada di rumah bapak, kalau bapak mati meninggal, rumahnya dijual, duitnya dibagi ke ahli waris. Tapi keramik yang ada di masjid Istiqomah bisa dijual? Apa beda lampu yang cantik yang ada di masjid Istiqomah dengan lampu yang ada di rumah ibu? Lampu di rumah ibu mungkin lebih mahal. Lampu di rumah bapak mungkin lebih hebat. Lampu di masjid Istiqomah mati, putus bolanya. Tapi hebatnya, lebih hebat yang ada di masjid Istiqomah apa yang ada di rumah? Yang ada di rumah akan dijual anak bini. Duitnya mereka belikan ke makanan. Tapi yang ada di masjid Istiqomah, Istiqomah sampai mati tak akan dijual. Kenapa?
karena yang sudah diwakafkan, tiga, la yuhabu, tak bisa dihibahkan, wala yuba'u, tak bisa dijual, wala yurasu, tak bisa diwariskan ke anak cucu. Dari mulai lantainya, kubahnya, AC-nya, lampunya, semua yang ada di masjid ini mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Jadi siapa yang mau panjang umur, amalnya tetap mengalir walaupun dia sudah mati menghadap Allah, maka bangunlah masjid. Masjid Istiqomah sudah cantik, sudah selesai. Saya lama sudah menyampaikan tausiah. Biasanya habis selesai sholat, saya jadi imam, langsung diletakkan kursi ceramah di situ. Masjid Istiqomah ini enggak? Imam di situ mau putar kemari. Kemana lah dibawa orang? Rupanya dekat aja dia rupanya. Kenapa lah pala berputar di situ? Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini Masjid Istiqomah ini sudah tidak muat lagi. Tengoklah ibu-ibu oci-oci itu berdiri di sana. Hai guys, sampai hati kalian menengok oma-oma itu berdiri di sana. Tapi insya Allah inilah terakhir kali ibu berdiri di sana insya Allah. Amin. Karena setelah ini tanah yang ada di belakang sana akan dibebaskan, akan dibeli, akan luas Masjid Istiqomah insya Allah. Dari mana duitnya? Dari gelang rantai cincin ibu itulah. Mana kresek plastik kotak? Hah? Mana? Saya tengok ibu-ibu itu udah tak sabar mau melepaskan rantai sama gelangnya. Hah, nah, tampung pakai sorban ini ya. Tapi jangan lupa kalian balikkannya. Orang itu tak mau masukkan ke dalam kotak, dia mau masukkan ke sorban Ustadz Somad. Ibu siap memasukkan gelang sama rantainya? Aduh, ibu punya gelang, ibu punya rantai, ibu punya subang, ibu punya anting, ibu punya tabungan, gigi ibu pun emas. Begitu ibu meninggal, diambil bapak itu untuk modal kawin lagi. Betul pak? Oh, betul kata orang. Semuanya akan tinggal. Mobil tinggal, rumah tinggal, tabungan tinggal. Yang dibelikan untuk semen, pembebasan tanah, itulah yang akan kekal sampai hari kiamat. Takbir! Masjid Istiqomah, Jalan Denai, nomor 100... Hah? Kecil kali limanya. Banknya namanya Bank Sumut. Siapa yang tak bawa duit? Siapa yang pakai transfer? Transfer ke Bank Sumut. Nomor rekeningnya 6140-2300-01-08-66. Tidak nama pribadi, bukan nama Abdul Somad, tapi pakai nama Panitia Pembangunan Masjid Istiqomah. Yang tak ada Bank Sumutnya, yang datang dari Jakarta, orang Medan yang ada di Bandung, di Surabaya, pakai BRI. Nomor BRI-nya 1587-01000-2447-504. Tidak nama pribadi, bukan nama ketua, bukan nama panitia, tapi atas nama BKM Istiqomah. Sudah ku ceramahkan, sudah ku kasih tahu, sudah ku bacakan rekeningnya. Yang bersedekah, yang berwakaf, alhamdulillah. Yang tak mau, mati juga menghadap Allah. Dan yang dibawa tetap kain putih. Duitnya tinggal, tabungannya tinggal,
yang kekal abadi menghadap Allah, yang dipakai membangun masjid istiqamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashri zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmad al mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir musir setan? Kata setan, jangan kau bersedekah, nanti mau beli toples tempat kue. Kata setan, jangan kau bersedekah ke masjid istiqomah, nanti mau beli celana baru, baju baru, telekom baru. Wah, hebat masjid istiqomah nih. Coba lah, pakai macam net, macam tenis meja di bawah. Kalau tuan pergi ke Makkah, hati-hati kena copet. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru inilah menampung duit macam pakai net. Baru inilah mengumpul duit pakai reket. Memang hebat istiqomah ini. Tolong kirimkan gambarnya itu, nanti kita share supaya masjid-masjid lain meniru pula macam itu. Ada duit ditampung. Dibuatnya pakai plastik transparan, langsung hidup lampunya. Hebat masjid istiqomah. Dibuat pakai plastik transparan. Supaya apa? Supaya nampak mana uang perjuangan dan mana uang kemerdekaan. Apa itu uang perjuangan? Itulah dia Patimura membawa parang panjang. 1000 perak, Beb. 1000 perak. Mudah-mudahan yang masuk itu adalah uang proklamasi Insinyur Soekarno Hatta. Apa maksudnya? 100 ribu. Kalau ada di antara jamaah ini yang memberikan 100 ribu, ada yang memberikan 1 juta, mati dia. Yang 1 juta itu yang akan dibawanya menghadap Allah. Betul? Duit yang ada di bank tinggal, duit yang ada di bawah tilam tinggal, duit yang ada di kamar tinggal, duit yang kau bawa ke masjid istiqomah, kau belikan semen, kau belikan kerikil, kau belikan lampu, kau belikan AC, kau belikan batu bata, kau belikan karpet. Inilah yang akan dibawa menghadap Allah. Ada orang Medan menghadap Allah bawa duit 2000 perak. Kencing aja udah 3000 sekarang. Ada pula orang Medan. Orang Medan ini terkenal dermawan-dermawan baik-baik. Betul? Memang dulu ada yang pelit, tapi udah mati. Ini yang hadir nih baik-baik semua ini insya Allah. Ibu-ibu yang udah bersedekah, selamatkan suaminya dari pelakor ya Allah. Yang udah kukasih ceramah tak juga bersedekah, hilangkan suaminya dilarikan pelakor ya Allah. Diaminkan orang ini pula. Jangan doakan yang tak baik. Doakan supaya diberikan pintu hidayah. Itu duit bukan dibawa Ustaz Somad ke Pekanbaru. Duit itu nanti dibawa Ustaz Somad ke Pekanbaru. Tidak. Ustaz Somad kalau ceramah, duit orang Medan tak dibawa ke Pekanbaru membangun pesantren, tak dibawa ke Pekanbaru untuk buat asrama. Duit orang Medan
untuk masjid di Medan, untuk masjid tempat ceramah, untuk masjid Istiqomah. Percaya? Dari bunyinya macam tak percaya orang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masjid Istiqomah ini sudah ramai. Apanya yang ramai? Tiangnya. Banyak kali tiangnya. Nanti kalau buat masjid di belakang, tolong Bapak arsitek, tukang gambar, jangan banyak kali tiangnya sehingga jamaah tua menengok, keluar dari pengajian, oma-oma, oci-oci, ibu-ibu, kakak-kakak itu ditanyanya lakinya, apa yang ceramah Ustaz Somad itu tadi? Tak ku dengar tak apa kata dia. Kenapa? Tersangkut di tiang-tiang itu pengajian. Tapi insya Allah panjang umur sehat badan, masjid ini akan luas sampai ke belakang insya Allah. Tanah yang ada di belakang kita bebaskan. Siap membebaskan tanah? Siap membeli tanah? Kita wakafkan untuk masjid Istiqomah. Alah, memang orang kalau sudah lapar ini payah memang. Tapi ini kan baru makan sahur lagi, betul? Ma'akal tafa'af naita, yang kau makan busuk. Wa ma'labis tafa'af naita, yang kau pakai lapuk. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Wa mata sodak tafa'am baita, yang kau wakafkan itulah yang akan kau bawa mati untuk hari esok. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Yang kau wakafkan untuk masjid Istiqomah itu untuk bekal hari esok. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Yang kau wakafkan untuk masjid Istiqomah itulah yang akan kau bawa bekal untuk hari esok. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min harbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman antal habi. Habis baterai. Begitulah saking susahnya masjid Istiqomah. Kalau tuan pergi ke Makkah, yang kaya-kaya tak jadi kere. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru di masjid Istiqomah inilah dua kali habis baterai. Jadi kalau ada orang mengatakan banyak duit yang tersimpan di kas masjid Istiqomah, banyak duit yang belum dibelanjakan, terbukti subuh ini baterainya habis dua kali, menunjukkan kas Istiqomah ini sedang minus, tak ada sama sekali. Maka ibu-ibu yang sudah bersedekah, kenapa Ustaz Somad dari tadi ibu-ibu, oma, oci terus? Walaupun yang mencari duit bapak. Oh, menggelegar. Saya ceramah lemah lembut tuh bisa, bukan tak bisa. Sebetulnya yang bersedekah ini adalah ibu-ibu sekalian. Jadi marilah kita bantu masjid kita ini supaya nanti ibu-ibu bapak bisa. Sedangkan ku pakai gigi satu aja duit itu tak keluar. Apalagi pakai lemah lembut. Ah, kalau kita ceramah lemah lembut kata setan, ah cocoklah tuh. Cocoklah terus kata setan. Saya mau menengok udah terang matahari atau belum. Ini tak ada cerita air putih sama teh manis nampaknya. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yasma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ke liang lahat ada tiga. Mau pejabat, mau gubernur, mau bupati, mau camat, mau presiden, mau menteri. Anggota dewan enggak usah sebut, ada orangnya di sini. Mau tentara,
mau security, mau Satpol PP, polisi jangan sebut, ada polisi sini. Yang mengiringi mayat cuma tiga. Yang pertama, malu hartanya, hondanya, motornya, mobilnya, sepedanya. Ikut mengiringi ke liang lahat. Ada yang masuk ke dalam? Mana ada? Ada orang Medan mati bawa motor. Yang kedua, ahluhu, bininya, lakinya, anaknya, menantunya, cucunya. Mereka hanya sampai ke pintu liang lahat. Ada yang mau masuk ke dalam? Sekarang kutanya, kita buktikan di subuh bulan Ramadan. Tak boleh dusta, tak boleh bohong. Kalau bapak ini mati, ibu mau ikut ke dalam? Kutanya sekali lagi, kalau bapak ini mati, ibu mau masuk ke dalam? Jelas, cukup pakai tangan lagi. Tidak. Keluarga tinggal. Istri yang katanya buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Tuih. Begitu bapak mati, terbujur kaku, mata melotot, menengok orang mati itu matanya semua begini. Kenapa? Menengok ruhnya keluar. Ruh itu keluarnya berawal dari kaki dulu. Kaki itu, ujung kaki itu terasa dingin. Dingin, dingin sampai ke lutut, sampai ke paha, sampai ke pinggang, naik dia keluar roh itu dari mulut, keluar dari hidung berembus, biji mata menengok roh keluar. Kalau istri solihah, dipejamkannya lah mata bapak, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau dia tak ke masjid, dia istri tak istiqamah, istri yang tak solihah, menengok lakinya menegang nyawa, hantu. Suami-suami yang beruntung, istri itulah yang akan membisikkan ke telinganya, la ilaha. Ibu, kalau ada suami ibu yang tak sembahyang ke masjid istiqomah, azan sudah bertalu-talu, ayyala salat, sudah dibangunkan tak juga, bisikkanlah ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Bisa dicoba besok. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yarji husnani, yang dua ini pulang ke rumah, anaknya pulang ke rumah, bininya pulang ke rumah, lakinya pulang ke kantor KUA. Lalu yang kekal abadi, yang menemani di liang lahat, yang masuk ke alam kubur, wa yabqa wahidun, tinggal satu. Apa yang satu? Wa amaluhu, amal yang mana? Yang kekal di dalam adalah amal jariah. Amal jariah itu apa? Amal jariah itu adalah wakaf untuk masjid istiqomah. Wakaf, kemana duit tadi? Kenapa hilang? Wakaf-wakaf yang ada di reket-reket itu, ha? Wakaf yang ada, sorban saya tadi mana? Kok hilang? Oh, terus ke belakang sana. Itulah setiap subuh Allah kirim dua malaikat datang ke masjid istiqomah. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang istiqomah yang bersedekah, gantilah sedekahnya ya Allah. Hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Malaikat kalau berdoa dijamin Allah makbul doanya. Tengoklah saking kan tak adanya duit kas masjid istiqomah. Lampunya itu hidup sebentar aja, habis itu mati lagi. Untuk menghemat listrik, bayangkan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, saya sudah berceramah sehabis-habisnya, memakai kalimat setajam-tajamnya, suara saya buat setinggi-tingginya, tak ada untungnya untuk saya. Tapi kalau masjid istiqomah ini jadi besar, 3 lantai, tanahnya kita bebaskan, sikit banyak Abdul Somad mendapat aliran pahala amal jariah. Dari bunyi aminnya macam tak setuju orang, macam marah pula.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Tadi sebelum matahari terbit nampak saya di jendela ini banyak anak-anak. Sekarang tak ada satu pun. Tadi itu orang atau jin? Enggak, serius. Waktu tadi itu memang ada orang tadi, ada. Oh, kusangka aku aja yang nengok. Ih, kok hilang? Oh, ada satu lagi. Enggak. Tengok tuh di tiang tuh ada anak-anak. Nah, jangan, tetap aja diri. Jangan. Nah, di tiang ini ada anak-anak. Itu di tiang kamera itu ada anak-anak. Ini di depannya ada tiga anak-anak. Kalau anak-anak masih datang ke masjid Istiqomah, gembiralah bu, bahagialah pak. Mereka inilah yang akan melanjutkan masjid Istiqomah ini sampai hari kiamat. Anak-anak berteriak-teriak, namanya pula anak-anak, sedang omaknya berteriak. Anak-anak menjerit-jerit, anak-anak ribut-ribut. Memangnya kita dulu lahir langsung tua? Saya ingat dulu waktu kecil, asal udah kumpul di masjid, sedang sujud, jangan buat dan buat macam itu nanti. Ini anak-anak ini soleh-soleh, baik-baik semua. Ini banyak sekarang orang menengok anak-anak masjid, balik lagi, pulang. Dia mau masjid ini diisi orang tua-tua aja. Yang udah diintip-intip malaikat maut. Kalau orang tua jadi masjid, apa jadinya masjid ini ke depan? Saya dikirimkan video di Amerika, bagaimana orang tua mengajak anak ke masjid. Selesai sholat, berdiri dia, diajaknya anak-anak itu berselawat. Rupanya ada yang merekam dari atas. Begitulah dia memanjakan anak-anak. Jadi kalau saya berselawat, melantunkan lagu-lagu, melembutkan anak-anak. Kalau saya ceramah ada ketawanya, supaya anak-anak ini merasa familiar, dia tak ketakutan. Kalau saya senyum ketawa, supaya anak ini tak terkejut. Ini kadang anak-anak ini menengok ustaz yang berceramah ini tak tidur dia 3 malam. Neraka! Neraka! Tapi Ustaz Somad tuh ceramah suaranya menggelegar macam mengamuk. Itu mengamuk itu karena tanah itu belum lunas. Kalau lunas nanti tanah itu, dikasih tahu orang Istiqomah, Ustaz Iqbal Sauki Pulungan LC yang membawa Ustaz Somad ke Sumatera Utara ini namanya Ustaz Iqbal Sauki Pulungan LC. Bisa diingat? Tak lama lagi gambarnya akan banyak di baleho-baleho. Nah, itu adalah tim Ustaz Abdul Somad. Dia yang membawa kemari, dibawakannya ke Masjid Istiqomah. Saya tanya tadi, ini judulnya tentang apa? Biasanya pengajian itu tentang ikhlas, tentang takwa, tentang ridha, tentang zakat, tentang puasa, tentang Quran, tentang apa? Pembebasan tanah. Aduh. Tapi insya Allah anak-anak ini akan mengaji di sini. Mereka yang akan jadi imam, mereka yang akan jadi bilal, mereka akan jadi muazzin, mereka yang akan menegakkan syiar Islam di kota Medan, Sumatera Utara. Takbir. Habis suara kuda. Maghrib lama lagi. Pak Ustaz, semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Beserta keluarga Bapak di rumah. Amin.
tengoklah perhatiannya jemaah istiqomah. Sampai keluarga saya di rumah pun didoakan. Oh, so sweet. Saya mau tanya Pak Ustaz, boleh? Jika saya tak bisa menerima kesalahan orang lain, kalau bertanya itu kalau bisa, pertanyaannya berapa meter lagi yang belum gitu ya? Tak apa-apalah, ini pun ku jawab juga. Jika saya tak bisa menerima kesalahan orang lain dan juga tak mau lagi untuk menjalin silaturahim dengan orang lain, apakah perbuatan saya itu dianggap baik atau hilang begitu saja? Apakah perbuatan yang saya anggap baik akan hilang begitu saja? La yadkhulul jannah, tak masuk surga, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim tak masuk surga. Walaupun tarawihnya banyak, walaupun witirnya banyak, walaupun atam Quran, tidak akan masuk surga. Hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, muttafaqun alaih, disepakati oleh dua imam. Orang yang memutus tali silaturahim tidak masuk surga. Itulah maka kita ada namanya halal bihalal. Ada namanya sholat tarawih berjamaah supaya jumpa. Ada namanya iktikaf 10 hari terakhir Ramadan, bertatap muka, bersalam-salaman, menyambung silaturahim, ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan dengan adanya Ramadan, adanya pengajian ini, yang putus-putus tersambung lagi insyaallah. Amin. Paham? Gimana caranya melembutkan hati anak? Kalau melembutkan daging pakai nenas. Betul Bu? Kok tahu Ustaz nih? Aku kan bisa juga masak. Kalian anak, kalau mau melembutkan daging, nanti kalau kalian kuliah, kami kuliah di Mesir 4 tahun masak sendiri, di Maroko 2 tahun masak sendiri. Itu daging itu direndam pakai nanas. Beli nanas kaleng. Tak ada nanas bulat di Maroko macam tempat kita, kering kerontang gurun pasir. Nanasnya diimpor dari Thailand. Buah-buahan itu banyak dari Thailand. Orang Thailand ini hebat. Bisa dibuatnya jeruk itu tak berbiji, bisa dibuatnya semangka itu tak berbiji. Orang pun banyak ke Thailand itu balik hilang bijinya. Itulah hebatnya. Jadi nanas-nanas ini dibuka kalengnya, masukkan ke daging, cukup. Habis itu dimasak pakai bakar arang Idul Fitri, Idul Adha. Manyos. Hah? Oh gitu. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa bawa peniti. Sudah lama Abdul Somad ceramah di Masjid Istiqomah, inilah mic berganti-ganti. Anak saya semuanya keras-keras sekali. Suaranya tak seperti anak-anak yang lain, lemah lembut. Kalau ada anak laki-laki suaranya keras, bersyukurlah. Berarti anakmu berarti betul-betul. Sekarang kita takut kalau anak laki-laki kita lemah lembut. Mau kemana kau? Mau kemana kau, Cok? Ke masjid. Allahu Akbar. Asli laki-laki. Saya tak mau ada anak-anak ni. Pasal Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, na'udzubillah LGBT. Caranya supaya anak ini lembut, penurut ke ibu, ke bapak, dua cara. Yang pertama, mulut tak boleh berhenti. Kau sedang di mana? Kau sama siapa? Kau sudah sembahyang apa belum? Kau puasa apa tidak? Duit yang kukasih kemana? Kunci motor kemana? Jam berapa kau balik? Kenapa kau tak tidur di rumah? Selama ibu masih merepet, insya Allah anak ini akan aman-aman saja. Cuman ibu-ibu, siap merepet? Siap? Lanjutkan. Tapi kalau ibu sudah diam aja, ma aku balik 2 hari lagi, pergilah. Ma aku sama pacarku, biarlah, habis dunia. Mak saya
umurnya 71 tahun waktu meninggal, masih merepet. Yang kedua, doa tak putus. Datanglah kawan emak saya ke hotel. Saya bawa dia Tabligh Akbar ke Medan. Ayo mak, ikut aku ke Medan. Di mana kita tinggal? Di hotel. Tinggal di hotel. Ada pula kawanku mau datang, mau berjumpa. Suruh kawan emak datang, kita jumpai. Datang kawannya, saya kawani. Tapi telinga saya nguping, apa cakap? Bertanyalah kawannya, apalah kau doakan anak kau tuh? Kata kawannya ke emak saya. Apalah doa yang kau doakan anak kau tuh, si Somad itu? Apa kata emak saya? Kubacakan anakku itu tiap malam surat Al-Fatihah. Berapa kali? 100 kali tiap malam. Untuk anakku Abdul Somad supaya dijaga Allah Al-Fatihah. Untuk anakku Abdul Somad supaya jangan disihir orang, disantet orang, Al-Fatihah. Untuk anakku Abdul Somad supaya dijaga hatinya jangan sampai melawan, Al-Fatihah. 100 kali dibacakannya tiap malam. Tapi dia tak pernah cerita ke saya sekalipun. Saya tahu gara-gara mendengar cakap dia ke kawannya. Itu pun karena kawannya itu bertanya. Siap ibu yang dua ini. Pertama merepet di waktu siang, malam tahajud mengirimkan Al-Fatihah. Insya Allah anak-anak ini akan dijaga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jelas. Bagaimana cara membuat anak saya ini mudah untuk menghafal surat-surat Al-Quran, Pak Ustaz? Di rumah ibu, di rumah bapak, di rumah saya, sejak dari mulai dulu sampai sekarang tidak berhenti 24 jam MP3 Al-Quran. Tak boleh putus. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-Anfal. Tidak boleh putus 24 jam baca Quran MP3. Jangan lagi ada keong racun, kucing garong, cinta satu malam, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan dua. Jangan lagi ada dangdut, jangan lagi ada koplo, jangan lagi ada reggae, jangan lagi ada R&B, jangan lagi ada. Tapi kalau solawat boleh. Tala'al badru alaina min sani ya tilwada wajaba syukru alaina madaha lillahida ayyuhal mab'usu fina jita bil amril muta jita syaraftal madina marhaban ya khairada. Lagu-lagu religi boleh, lagu Maher Zain boleh, lagu Opik boleh, lagu Ustaz dari Sulaiman boleh. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Pak Ustaz, alhamdulillah saya senang kali bisa bertemu di Masjid Istiqomah. Me too. Saya satu di antara fans Bapak. Wow, amazing. Saya juga sering mendengarkan di YouTube ceramah Bapak. Subscribe, like, share, and comment. Saya juga sampai terkekeh sendiri dan terkadang sampai ketiduran. Kiki. Gini Pak Ustaz, nggak panjang kali ceritanya ini ya. Oh, selamat. Sabar kalian mendengarkannya ini. Insya Allah sekarang ini saya sudah belajar menjadi wanita yang baik-baik. Dan saya juga menggunakan pakaian yang sudah menutup lagi Pak Ustaz. Saat ini saya mengurus orang tua dan memenuhi kebutuhannya, membantu mengasih makan adik dan keluarga, memberi makan juga anak-anak pengurus masjid, mewajibkan anak-anak saya sholat mengaji. Insya Allah semua saya lakukan tiap hari. Cuman Pak Ustadz, saya kurang patuh sama suami saya.
entah yang mana lah lakinya ini. Terkadang saya suka merayu suami saya untuk menuruti kemauan saya. Kalau tidak saya merajuk. Apakah perbuatan setiap hari saya lakukan akan sia-sia dengan tak patuh sama suami, Pak Ustaz? Ciri perempuan solehah itu 3. Idza nazarta ilaiha saratka. Kalau kau tengok, senang hatimu. Alhamdulillah Pak Ustaz, ini nampaknya solehah. Asal saya tengok, senang hati saya. Siapa dia? Istri tetangga saya. Istrimu, binimu, bukan bini orang. Kalau kau tengok, senang hatimu. Yang kedua, idza amartaha ata'atka. Kalau kau perintahkan dia, dia taat kepadamu. Tapi kalau suaminya itu juga taat sama Allah, disuruhnya pakai jilbab, disuruhnya pengajian, diajaknya sembahyang tarawih, taat. Tapi kalau disuruhnya, buka jilbab kau, cat rambut kau 3 warna, merah, kuning, kelabu, pakai anting-anting di hidung kau sama di bibir kau, aku suka cewek fam, itu ibu tidak wajib patuh. La ta'ata li makhluqin. Tidak wajib patuh kepada makhluk. Fi maksiatil khalik. Kalau itu menyebabkan maksiat kepada Allah. Yang ketiga, idza ghibta anha. Kalau engkau pergi mencari nafkah, hafizat amwalaka. Dijaganya hartamu wa auladaka. Dijaganya anakmu, dijaganya rumahmu, kehormatan diri dijaganya. Insyaallah, ibu patuh sama suami, jangan lawan dia, jangan banyak-banyak merajuk. Suami ini tak suka menengok bini lama-lama merajuk, putus juga urat sabarnya. Jangan sikit-sikit ngambek, sikit-sikit mengamuk, sikit-sikit merepet. Tapi kalau repetnya bagus, abang di mana? Pulang jam berapa? Sekarang sama siapa? Udah sembahyang apa belum? Itu istri solihah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan kalian yang lajang-lajang dapat kalianlah istri solihah, insyaallah. Adapun bapak yang kena repet tiap hari karena sembahyang, abang udah tarawih, abang udah witir, abang udah ngaji, abang kenapa tak puasa, abang kenapa tak sholat? Sabar pak, ini istri baik. Insya Allah kalau bapak merasa tersiksa, aku tersiksa kali direpetinya. Insya Allah kalau bapak tersiksa di medan ini, nanti di alam barzah, alam kubur, bapak tak disiksa lagi. Kata malaikat, unik tak usah disiksa, karena udah tersiksa kali dia di dunia. Kertas terakhir, kirimkan transfer donasi Anda ke nomor rekening 6140230001866, Panitia Pembangunan Masjid Istiqomah, Bank Sumut, Bank BRI 1580-0100-2440-504 BKM Syariah. Kenapa banyak kali kosongnya? Biar supaya orang ini mengirim banyak kosongnya. 1000000000 1 miliar kirimannya kemari. Amin. Di bank ada tabungannya 10 miliar. Berapa? 10 miliar. Dikirimkannya ke Masjid Istiqomah 1 miliar. Pembebasan tanah. Berapa yang tinggal di bank? 9 miliar. Berapa yang dikirimnya? 1 miliar. Mati dia setelah itu. Berapa yang dibawanya mati? 1 miliar. Yang dibawanya mati menghadap Allah 1 miliar. Yang 9 miliar tinggal diambil istrinya, diambil anaknya. Istrinya akan diambil brownies, brondong manis. Anaknya, iya kalau sekolah pesantren, iya kalau anggota IKPM, iya kalau dia di Gontor, iya kalau dia Lirboyo, iya kalau dia Peloso, iya kalau dia Alwasliyah, iya kalau di Tebu Irang. Tapi kalau dia tidak sekolah agama, mabuk, sakau, narkoba,
yang kau bawa mati menghadap Allah, itulah 1 miliar. Ya kalau yang diwakafkan 1 miliar, kalau yang diwakafkan 1000 perak, 1000 perak itulah kau bawa mati. Kata malaikat, tapi insya Allah walaupun 1000, kalau ikhlas insya Allah akan menolong di hadapan Allah insya Allah. Amin. Begitu ramai jamaah tadi, tinggal 1 orang lagi tuh. Itu pun karena tangganya dilarikan kawan-kawan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah jam 6.30, sudah masuk salat sunat isyraq 2 rakaat. Siapa yang salat subuh berjamaah, habis salat subuh dia tak keluar masjid, duduk berzikir mengingat Allah, bisa baca Quran, bisa bertasbih, bisa bertakmid, bisa bertaklil, bisa baca Quran, bisa berselawat, bisa beristighfar sampai jam 6.30 waktu sekarang, insya Allah maka dia dapat pahala seperti haji dan umrah. Hadisnya hadis hasan dalam kitab Sunan Tirmidzi, salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, salat sunat 2 rakaat. Nama salat sunatnya salat sunat isyraq. Saya pun salat sunat isyraq nanti 2 rakaat. Usallinya usalli sunnatal isyraq pakai qaf rakaataini lillahi taala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira sampai habis. Habis itu Fatihah, habis itu ayat. Ayatnya terserahlah. Setelah itu rakaat kedua salam. Nanti kita semua salat insyaallah. Amin. Yang wudhunya batal, silakan wudhu. Saya tak bisa wudhu, Pak Ustaz. Tayamum, cari tanah-tanah di luar tu cium dulu, jangan ada sampai bau tai kucing. Nah, habis itu tayamum. Saya tak bisa tayamum, Pak Ustaz. Mati aja. Tayamum pun tak bisa, apalagi. Begitulah keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, setelah terbit matahari barulah nampak di ujung sana rupanya ada tenda. Ramai juga saudara kita di sana. Kita sapa saudara kita yang tak menengok Ustaz Somad langsung. Mereka cuma di layar. Hai guys. Masya Allah. Ustaz janganlah menyapa orang pakai tangan kiri. Itu kan tangan cebok. Oh ya. Nah, begitu kita menjaga supaya tersambung. Ustaz. Itu kosong. Itu duit. Kemana duit itu tadi? Oh udah dikumpul udah. Masya Allah tabarakallah. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Semua yang bersedekah, berwakaf, berinfak ini gantilah, gantilah, gantilah ya Allah. Wasi arzaqahum, lapangkan rezekinya. Waj'alhum minas salihin, jadikan anaknya salih dan salihah. Wa anzilis sakinata fi qulubihim, jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Wadfa'anhumul ghala' wal wabak wal fahsya wal zina. Selamatkan keluarganya dari zina, selamatkan dari narkoba, selamatkan dari perbuatan keji dan mungkar. Warzuqnal istiqamata, berikan kami istiqamah dunia dan akhirat. Waktim bis salihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Waladainan illa qadaita, yang dililit utang lepaskan dari utang-utangnya. Wala maridon illa syafaita, yang masih sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala aziban illa zawajata, yang lajang yang gadis jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala radiban illa anjabta, yang belum punya anak berikan anak yang soleh dan solihah penghafal Quran. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abqaitum wa ja'alaha lakum tahuran. Harta yang sudah bapak ibu berikan dijadikan Allah sebagai amal jariah, kekal abadi mengalir sampai hari kiamat, melapangkan kubur kita. Yang belum bawa duit, datang transfer, kirimkan hadiahnya. Ini 1 meter untuk almarhum ayah, ini 1 meter untuk almarhum emak. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.